pemberhentiannya bagus-bagus loh sekarang. Ya, apanya? Pemberhentian sekarang. Ya udah kita pulang nanti mudik di mobil bilang aja. Keren. Satu kan ada baru beli sprinter. Oke. Assalamualaikum. Ya. Salam. Tidur. Adeknya lagi makan budenya. Rambutnya. Baru ini denger dia teriak. Pinter ya. Aduh ini, duh pinter luar biasa. Halo sama Pak D kamu. Assalamualaikum. Yang berapa tiket dari kemarin? Udah kemarin kan? Oh itu. Oh iya, sampai Yunat. Ah, kamu suruh siapa Pak De? Bapak De ya? Suruh Pak De aja. Udah suruh siapa Pak De? Bener, Pak De jago sunat. Pak De jago sunat, bener. Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sini bisa, di rumah aja katanya. Iya. Bisa itu. Cepet ngomong sama Bunda, cepet. Lagi sholat, Nesar. Ngegamari orang. Hah? Iya itu, antri ke kamar. Iya. Cuma bawa koper segitu. Ade pengen sunat. Mau sunat. Mau sunat katanya. Mau sunat. Dah. Aku tadi muter. Kan dua kali aku dari Pondok Indah mau masuk itu mesti kelewatan. Ya Allah. Muter lagi muter lewat belakang. Bisa tapi kan udah. Udah. Kenapa sayang? Iya. Jember Jakarta. Enggak, Jember Surabaya. Jember Surabaya dulu. Surabaya sini 10 jam. Berhenti 2 kali. Satu berhenti di Semarang, satu berhenti di kilometer 260 di Heritage. Berdua doang. Berempat sama Mbak Meni ambil Mita. Cuma sekarang Meni ambil Mita pulang. Kita tinggal. Cucu balik dewe ya. Berdua. Ke Bandung dulu. Tapi gue sih Mas Agus itu rata-rata 30 kilo sehari. Hari ini kalau hari Minggu atau hari Sabtu itu 50-70 kilo. Itu bisa ke air terjun, bisa ke gunung. Ya kegiatannya itu gak ada lagi usah. Enak? Gak ada, gak gini. Gak ada, dan ini gak dijual umum. Banget, aduh. Gak dijual umum. Kemarin baru diangkat sama UMKM, cuma wartawan yang bawa. Malah lucunya dikirim ke Madura yang banyak. Mbak Pungki, Mama kemana di sini? Kenapa? Mama kemarin seminggu di sini. Mama? Mau? Senang dia. Cuma ya, sesungguhnya dia apartemen, dia senang di Bandung. Tak pikir itu, aku sempat bisa nemuin Mama di sini. Iya, aku datang. Kalau nemuin Mama di sini, aku nggak perlu ke Bandung. Dia nggak betah karena apartemen dia nggak bisa bersosialisasi. Sama kayak bapak gue. Iya kan? Ini bapaknya Billy. Ya udah. Bilang ini bapaknya Billy. Oh katanya. Ini dong. Udah salam lu? Udah. Kata dia Ibang mana? Ibang ujian. Ibang ujian, coba gak ujian dia aja. Kelas berapa Ibang? Kelas 1. Kan baru umur 7. Oh iya benar. Nah, Ibang berapa? Kelas 1 umur 7 tahun, 7 tahun kan? Ibang kok 7? Ini berapa? Masih 8. 7? Enggak, asli dia mau 8. Iya, beda. Loh, berarti Ibang masih cuma beda setahun. Setahun. Ibang itu ponakan kamu. Iya, ponakan. Aku Ibang manggil kamu kayak Amina, tante. Kamu enggak pernah chatting lagi sama si Ibang? Ibang
Ibangnya Arsy udah chatting-chatting, Ibangnya gak balas-balas ya. Coba ajak main game dia. Ibang bilang. Oh dia coding. Ajak main game, ajak main game coba. Yang duet, ajak main game kurang, pasti dia mau. Ibang tuh kalau apa namanya kita video call cuma diliatin jadinya aja. Itu. Oh. Kalau dulu masih kecil banget, sekarang udah 7 tahun. Kita lebaran nanti mau di Jember ya? Ya yuk. Mudiknya udah seminggu dari sebelumnya. Iya, seminggu sebelumnya. Ya yang rumah biasa kan? Gak maksudnya kalau kita mau. Ya rumahnya kamarnya udah habis semua untuk klinik loh. Jadi separuh depan itu 3 kamar depan. Itu sudah sekarang jadi klinik. Tapi yang masih tak pakai ada 3. Kami ya enggak. Rumah Sela di mana? Rumah Sela ada 3. Rumah Sela ada. Silahkan nanti ya, di belakang. Oh, di area situ juga? Iya, tinggal di apa, 3 rumah ya, tapi udah biasa rumah. Di situ. Iya. Ya nggak paham. Ya gampang lah, wis nanti diatur di situ. Pak, ya peduai. Kan anak-anak bisa di kamar kita di seberang. Itu masih tak pakai aku. Ya, harus gampang lah diatur. Nah, anak maunya di rumah kamu. Ya, nah, iya. diatur ya, gampang. Berapa orang dulu. Sih? Banyak. Arsya, sini lagi cerita-cerita. Banyak sih di malam. Arsya, kamu kesini, Arsya. Ada saudara, nggak boleh sendiri. Jangan main sendiri lah. Billy juga kayak gini dulu. Kamu kalau lupa ayah. Billy dulu kayak gini banget. Sekarang aku sudah lupa. Aku kan gak pernah ketemu. Ya, baru masa ini. Kayak ayah. Persis. Kayak gini persis. Aku kemarin kan bikin video. Bikin video di mandi yang di sungai ya. Pas itu, pas lagi pagi kan. Tata lo video. Persis banget sama ayah. Ayah kayak gini. Cuma rambutnya berhenti aja. Aku udah kaget loh. Persis banget ayah. Berarti Mas Anang mama banget. Mama kemarin pas dibenar. Pakai gitu mukanya dia banget sih. Ya. Kita apa ada yang udah berani loh. Dia tuh aku temporis itu lucu dia pakai sepatu, pakai celana panjang. Oh rapi. Aku bener-bener enggak nyangka aku bisa sampai di sini. Mbak sendiri sendiri. Enggak kebayangin dulu waktu masih sering kesini kan ya. Enggak berani juga gitu. Kemarin tak pikir kadang-kadang kan baru. Mampir-mampir enggak? Dua cuma berarti dua kali. Yang nginep-nginep enggak? Enggak, langsung. 10 jam cuman. Jember sini. Duh, Surabaya. Nginep di Surabaya semalam di tempatnya Mbak Peni, jam 6 pagi berangkat sampai sini jam 4 sore. Bayar. Kalau nyetir lumayan. Ya, deket itu berhenti di Semarang. Ya, berhenti di 20. Tapi pemberhentiannya bagus-bagus loh sekarang. Apanya? Pemberhentiannya. Ya udah kita pulang nanti mudik naik mobil bilang. Aja. Keren. Satu kan baru beli Sprinter. Gede. Rest area-nya bagus-bagus, gede-gede. Ada kayak Pondok Indah Mall. Jadi yang dari sana kan yang sambung. Nah. Amina belum pernah lihat juga. Amina mau itu main apa? Naik Amina mau naik Ando, naik beca. Pinjam. Ini apa? Rumah dirutnya PTP. Orel mau ikut sama keluarganya yang ntar nyari kok. Gampang. Tapi kayaknya aku mungkin bakalan sewa tempat karena aku mau rencana pengen ngajak Mia sekeluarga. Nah itu aja pinjemin PTP ngajak tuh. Milen semua. Jadi kita biar lebarannya bareng-bareng di sana. Lebih baik di Doho. Di Doho ya. Kita itu yang rumah yang belakang itu biar di blocking aja. Ya udah deh cari tempat yang gede deh. Yang ada kolam renangnya. Enggak di Doha aja. Rumah. Bareng-bareng. Homestay. Arrangement. Bukan. Apa homestay? Homestay. Bagus. Aku enggak pernah ke rumah. Ya udah. Pada ikut semua. Kalau mau ikut ayo. Iya, jadi 10 hari di Jember. Ke rumah. Jadi dari homestay itu ke rumah aja. Iya ya. Mbak, aku mau ke B29 itu loh, toko yang negeri di atas awan itu. Oh, ke situ. Ke situ. Enggak bisa jalannya putus jembatannya, enggak bisa lewatin mobil. Aku jalan. Kan naik ojek. Itu jembatan itu yang itu kan harus lewat situ. Masa kita enggak ada rekreasi gitu-gitu ada mesti kan. Oh, banyak. Ke Ijen belum pernah. Ijen. Kita ke Kawah Ijen ya, guys. Tidurnya di Pelawan. Dulu kita ke air mancur apa? Ngomong nggak bisa loh. Ke air mancur apa dulu kita? Air terjun. Mau yang puslin dulu itu nggak, Bun? Yang waktu... Hamilnya Arsya. Hamilnya Arsya. Kamu kan ke puslin itu, mau? Yang kokoa itu coklat itu. Lu sekarang tahu bagus. Mau yang coklat. Yang coklat itu, di desa itu. Makanannya ya, enak. Itu ke Batu Lodek. Terus kita lebarannya, kenapa ke rumahnya yang gede, biar lebarannya di situ. Gak apa-apa sih kalau ke rumah masak-masak tuh. Di sana masih dek, masih ini. Jadi kalau apa malam takbiran seru. Enggak yang nanti kalau emang banyak begitu pinjem rumahnya apa yang keluarga saja. Dipakai buat acara keluarga dong. Masa apa? City Forest-nya dipakai buat keluarga. Iya. Musola itu. Ya. Oh. Ya, City Forest kerabat itu aja. Sekolahnya Ibang. Ya, aku mau ke Ijen. Mau
pakai ijen. Keren ijen. Aku belum pernah loh. Mau kamu ke atas di sini? Mau. Naik. Mau. Yang biru-biru itu kan sih? Biru-biru itu. Ijen itu kan? Belum bayar. Harus mau. Dua hari. Nah, subuh banget itu bener-bener subuh. Banget banget. Aku cukup. Ya, tapi sekarang ada ini. Ada ojek dorong. Ojek dorong. 600 ribu. Kawai Ijen bisa nyewa buat kita didorong. Iya, 600 ribu tuh. Aku enggak loh, jalan loh. Aku lihat nanti ya, Mbak. Udah dong, jangan jalan. Tak saranin kalau yang udah kita itu enggak, jangan. Aku cukup sekali suaminya. Daripada nanti lututnya kokoh. Anak-anak bisa ikut kan? Bisa. Ya itu naik ini. Mereka naik gerobak. Mereka biarin lari. Kalau berangkat malam enggak kelihatan jalannya, wah senang. Aduh, cakep itu. Aku pas tahun baru itu. Ramai banget. Ah, tapi abis lebaran masih ramai banget, enggak apa-apa lah. Masih. Tuh, tapi asik. Tapi asik. Justru asik. Banyak temennya itu kita enggak capek. Iya. Jadi ayo Bu. Nah, jalannya cuma sejam kok. Aku udah jalan, Pak. Di depan tuh pos 1. Aku di depan pos 1, enggak tahunya San masih utar gunung. Enggak nyampe-nyampe. Baru pagi, udah matahari terbit. Kita dari situ, Pak. Iya. Wah. Ternyata kita ambis gitu. Sama diri sendiri. Di atas itu di batu-batu. Di bawah itu ada desanya. Dulu kan nginep di bawah sedesa. Ya. Oh, ya Belawan. Ya, di Ijen juga sebelum naik ada hotel bagus kan. Ya, Belawan. Belawan. Ya. Di Belawan. Ya, Mas Abis ulang tahun loh. Dari dia. Udah lewat. Udah lewat. Tanggal berapa? 2. Oh udah, udah. Tuh kan udah nyamet ini ya. Petang gue. Ngeliatnya rasanya gimana gitu loh. Mantep om. Si Aurel nanya bunda di mana nih. Nih kak, tuh sini buruan. Dia tadi mau kesini. Eh bawa tape loh dari Jember. Bawa tape. Loh, ini kan yang sunat deh. Oh sunat kemana tuh? Yang minta sunat. Ini yang nahan-nahan bu. Kalau aku sih maunya sunat. Astagfirullah, nahan gimana sih ya? Lah mau merubah lagi tanggalnya. Biar dia tanggal biar buatin dia tanggal acara, tanggal maksudnya kan kasihan. Terus kalau Pak De yang nyunatin bisa seru sih acaranya. Iya, bareng sama si Liam. Ya udah kapan? Bareng Liam. Ya tentuin lah. Enggak, Mas Agus sakit enggak ngininya? Ya, ya namanya jarum disuntikkan ya tetap terasa. Setelah itu baru enggak terasa. Kan di anestesi kan. Di anestesi. Sekarang soalnya ada yang robot. Sama ada sambut. Jangan anestesi. Anestesi itu pasti harus kecuali. Oh, ada pakai dukun mau enggak? Bengkong dong, Pak. Iya, di gini. Pakai bambu, Pak. Pakai bambu terus spread. Ya, dicepret. Tuh. Kita dulu berdua bareng loh. Iya. Di atas meja makan. Benar. Ayo mau tadi di sana. Gini-gini, kalian itu kan dulu teknologinya ya kayak gitu, nggak ada jahitan. Jadi kita sembuh total itu mungkin sebulan. Infeksi. Kapannya? Misalnya di depan sini deh, nggak bisa nggak itu rame. Kalau mau dibikin rame, rame. Nggak, aku mau bikin acara. Nah iya, bikin acara pesta di sini deh. Udah rapi ya? Rumah. Dari maksudnya emang mau sekarang banget. Ya enggak, kapan? Setahun lagi? Ya enggak. Makanya kesini jangan sehari, dua hari, tiga hari ya. Enggak, kalau memang yang itu, yang seminggu di sini jagain. Loh Pak, katanya sekarang sunat tuh dua hari kering, dua hari udah sakit. Enggak, paling jalan. 4 hari lah. Oh kalau jalan sih. Mas katanya ada yang udah sakit sama sekali. Enggak ada orang namanya di anestesi, suntik. Emang sakitnya tuh pasti suntik. Udah panggil dukun, mari. Tapi sini ya. Ya. Nanti kalau laki kan situ Pak. Kalau laki kan sunat, kalau perempuan lahiran. Iya. Tapi ada sih suatu saat juga lahiran, Den. Gitu. Ada apa-apanya itu sunat. Bumi sama Tia itu cuma ngeden 10 kali keluar. Iya. Tia enggak sama sekali, iya. Saya ngapain sih saya ngomong sama dia? Aku mau aku nomor 2. Anak nomor 2 coba lihat. Aku anak nomor 2. Tadi anakku. Tuh, kalau dari secara medis kan dia kan resesi dengan resesi muncul. Tapi memang unik tinggal nanti potensinya anaknya itu didorong kemana. Ya. Justru itu belum. Jadinya begini nih. Tapi di Surabaya sempet Oh ya selesai. Oh. Ya tapi belajarnya bareng sama aku terus. Pokoknya kalau serius bener. Ya pokoknya jadi orang lah ya. Kalau serius bener. Dulu pernah trek-trekan pulang cuma bawa duit ya nang. Motornya tahu. Astagfirullahalazim. Aku 2 sepeda motor hilang. Terus Big Dan. Big Dan aku juga.
Lagi lo bisa break dance. Tapi juara break dance di Jember. Coba. Yang coba yang enggak dikit-dikit. Sisi, ayah katanya dulu juara break dance. Juara break dance loh. Ayo lihat. Moonwalk bisa. Ya break dance, aku yang break dance. Jagoan dulu. Dulu jagoan. Sayangnya dulu itu susah mau bikin videonya. Ya, bicaranya mau warna Budi ajarin. Sini. Cari yang tua dulu. Ini nih. Harus lihat dulu ya. Ini yang gambar siapa yang bagus banget? Kakaknya. Ini dulu ya, terus diarsir. Ini bagus banget, tapi nggak bisa. Tapi arsir kalau ngarsirnya ini masuk ke sini, oke? Nah ini, tekan nih sih. Biar nggak kelihatan merah. Enggak, biar dia membaur. Apa namanya nih? Ya, baur ya. Arsi kelas 2 ya? Iya. Bukan kelas 1. Eh, udah gambarin gedung ya. Ya? Iya, ini ada. Ada pensil nggak? Keren banget gambarnya, sih nggak bisa. Gampang deh. Ini supaya dia kelihatan gedung. Arsi buat jajaran genjang. Ini namanya jajaran genjang. Gini dulu kan, ya. Ini harus diambil lurus. Ini, gitu. Jadi, nah. Ini jajaran genjang. Pernah belajar kasih kayak begini? Iya, mana? Masih pengen coba. Coba. Diapain? Cepet-cepetan? Iya. Ayo. Satu. Pakai satu jari. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya. Arsa sama kakak. 1, 2, 3. Tuh, Arsa cerdas tuh gini. Nah, tuh jarinya banyak. Tapi kan tadi janjinya jari 1. Oh, iya. Hai ala sholah. Hai ala falah. Qadqa mati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar. Thank you.
Ini bisa. Iya pinter loh. Percaya kursi sama polisi. Bahasa Indonesia. Iya pak. Coba. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'adzim. Guys, kita makan duluan ya, enggak apa-apa. Ayo Arsy Arsy makan bareng. Mas, seneng kamu, Mas. Iya, Mas. Enak banget ini. Seneng kamu, Mas. Ini lodenya enak banget. Dul banget. Tempe. Mas ya. Seneng itu. Ada sebelah Bunda. Tempe tahu. Iya, doyannya tempe semua, anak tempe. Ntar kali, ntar lu. Adenya lagi makan, budenya. Rambutnya. Kalau di Jember, San, sekarang banyak tempat makan. Tapi udah oke tuh. Bagus-bagus ya, Pak? Rahma 4 orang. Rahma, Oban, Milen, Aisyah ikut. Ih, lapar banget. Ayo, Kak, ini enak, Kak. Tapi kan kakak mau dinner, dikit lah. Enak banget, Kak, lodenya. Syarat, syarat, kok. Akhirnya ketemu Pade sama Bude setelah lama banget. Apa ya ketemu? 2 tahun. 2 tahun. Nanti foundation-nya. Oh, bangun. Ya kakak, kak, ya kakak, kak. Bangun tuh itu langsung senyum. Mau jemur ini, Mak? Nggak tahu, dia masih di rumah. Kita mau pergi dinner. Malam minggu. Oh iya sih, lupa kalau malam minggu bisa. Malam mingguan, Pak. Dia masih anak muda nih. Bukunya belum digunting ya? Kok pegang tanganku kok kayak panjang gitu? Pegang tanganku? Aduh. Belum. Kamu baku banget bahasanya dari kemarin kan ya? Pegang tanganku, itik-itik-itik kayangku. Ih kakak dia kenapa sih kak? Covid banget. Fiturnya sebentar pun gak rewel ya. Gantian bunda yang ngelong. Ya Pade sama Bude, aku tuh ketawa. Aku tuh merasa nyam sekali. Amin rasa mulai. Sangat merasa. Amin. Lagi lapar banget ya. Iya. Dia mau joget loh kak, tangannya. Ya Allah, jenius banget anak ini, masya Allah. Aminah. Anu jual, lihat lagi. Ini kenapa kak? Baru ini dengar dia teriak. Adi bikin lagi kak? Bikin lagi. Yuk, kita masuk dulu ya. Bude, mau suapin gak? Tadi ya, Amin. Aku jogin
minatnya Allah. Hatinya sekali kan. Amina udah ngantuk, yuk. Pasti pulus langsung nih. Ya Allah, tetap ketawa loh, dia baik banget. Amina, bye-bye. Amina, bye-bye. Ngantuk ya, Ndak? Ngantuk mukanya, lihat. Udah. Ini kemas-masin mukanya. Amina, muka kamu. Bye, Amina. Pak De Budi Aminanya akhirnya pertama kali ketemu sama Pak De Budinya. Oke, sekarang saya mau makan dulu karena saya lapar.